Juliadi, 24 tahun, seorang tersangka kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang pencuri meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, tersangka dijerat pasal 338 Junto 351 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kasus aksi main hakim sendiri yang dilakukan seorang penjaga bengkel mobil di Kampung Ketapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan terhadap Muhammad Fadli, seorang pencuri, terus dikembangkan polisi. Minggu sore, tersangka Juliadi datang seorang diri menyerahkan dirinya ke Mapolsek Bungoro dan mengakui perbuatannya di hadapan petugas kepolisian terkait tewasnya seorang pencuri yang juga merupakan warga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Muhammad Fadli tewas di tangan tersangka Juliadi setelah sebelumnya korban kepergok mencuri ban traktor milik tersangka di Kampung Ketapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro pada minggu kemarin. Tersangka Juliadi yang merupakan warga Kecamatan Baloci sudah terlanjur kesal dengan ulah korbannya merupakan residivis tersebut. Akibat ban traktor dicuri, Muhammad Fadli, seorang pencuri ini, meregang nyawa setelah menderita sejumlah luka bacokan dan tikaman di dada. Namun domisilinya di luar, tapi punya bengkel di situ. Terus istri juga orang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolsek Bungoro. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yaitu press release kasus pembunuhan. Berawal dari sini, korban ingin mengambil barang ini. Ya, mohon izin bisa dibantu. Nah, ini parangnya panjangnya kurang lebih 52 cm. Sebilah badik panjangnya kurang lebih 27,5 cm. Ini yang dipakai juga oleh pelaku untuk mengeksekusi korbannya. Nah, pakaian yang digunakan ini adalah celana dari korban. Kronologisnya itu pada saat korban masuk ke bengkel pelaku, dalam hal ini akan melakukan pencurian ban traktor, kepergok sama pemilik bengkel. Jadi pemilik bengkel melakukan penyerangan terhadap pelaku, korban, ada balasan, jadi ada sedikit perkelahian di situ. Tiba-tiba pelaku mengambil parang dan menebas daripada korban. Dari situ hingga berentet terus, pelaku mengejar korban hingga korban meninggal dunia. Kalau untuk pelakunya sendiri ada berapa orang, Pak? Untuk pelakunya sendiri ada berapa orang? Pelakunya sendiri, ya. Sendiri. Sendiri, ya? Ya, jadi sebenarnya pelaku membela barang miliknya yang akan dicuri oleh korban. Akhirnya terjadi. Ya. Ancaman hukumannya sendiri? Di sini ada pembunuhan, ya, di Undang-Undang 351 ayat 3 itu sekitar paling lama tuntutannya 15 tahun. Siap. Menurut kronologi singkat dari polisi, awalnya tersangka melihat korban masuk ke dalam bengkel. Seketika itu terjadi perkelahian antara korban dan pelaku. Pelaku berhasil mengambil parang dan menebas lengan korban dengan parang hingga nyaris putus. Untuk kepentingan penyelidikan, aparat Polsek Bungoro mengamankan sejumlah barang bukti, seperti sebilah parang dan barik milik pelaku, termasuk ban traktor yang menjadi awal mula petaka tersebut. Sementara, pakaian korbannya dipakai tersangka untuk mengikat kedua tangan dan kaki korban ini menjadi barang bukti polisi. Karena perbuatannya, saat ini pelaku Juliadi telah diamankan di Mapolsek Bungoro dan dijerat pasal 338 Junto 351 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Mia, Medium TV, melaporkan.